pagi-pagi ngopi segar. Nikmat. Play. Astaga, panas. Oh, beri sabar ya, jangan kasar. Tahuan nih. Aduh, kamu Chan. Subhanallah, alhamdulillah Chan. Kamu dari dulu suka ngerjain orang aja kamu Chan. Aduh, maaf Bing. Aku minta maaf Bing. Bener-bener. Bukan maksud aku. Ya Allah Chan. Maaf Bing. Maaf, enggak usah maaf-maafan. Iya, kamu keterlaluan. Saya minta maaf. Saya bukan maksudku tadi. Aduh. Sengaja Bing. Saya. Jangan cebol aja, jangan tapi ngilang dia Chan, tuh nyampe kayak gini Chan. Bling maaf Bling, jangan marah-marah gini dong, sama temen aja kok. Gimana kalau nggak bisa marah, mau kayak gini bahasa. Begini loh, besok itu kan kita sudah puasa, bulan Ramadan. Sekarang hari apa puasa-puasa itu loh Chan? Duh, memangnya kamu ini tidak tahu apa, sekarang itu sudah bulan Ramadan, besok itu loh sudah mulai puasa Bling. Ya masih lama lah. Puasa apaan? Besok puasa Senin Kemis. Besok kan hari Senin. Berarti kamu ini sudah lupa. Besok itu sudah bulan Ramadan, Bing. Satu Ramadan. Nah, sekarang besok itu. Allah kamu kan kamu ngomong. Puasa paling-paling kamu enggak puasa. Kalau besok kita sudah mulai puasa, harusnya kita itu saling memaafkan. Jangan marah-marah gini. Wong niatku lo enggak nyakiti kamu. Habis gimana lagi kalau saya enggak marah-marah? Wong bahasa kayak gini, mukaku pun kena topi semua kok. Alah masalah kopi gampang nanti saya tanggung. Nanti kamu pesan lagi sana. Yang penting kamu sekarang maafin saya. Yo kayak enggak bisa dan enggak bisa maafin sekalian. Ing, besok itu lo sudah mulai puasa kita itu. Puasa bulan Ramadan lagi. Cepet sedang. Barusan kemarin aja aku inget-inget. Baru kemarin puasanya, aku sekarang puasa lagi. Iya, memang perasaanmu aja. Baru kemarin kita puasa. Sekarang sudah bulan Ramadan. Ini terakhir kali kamu minum kopi siang-siang gini. Besok itu sudah puasa, sudah gak boleh ngopi-ngopi di sini kalau mak siang. Kamu ngomong-ngomong puasa, emangnya kamu kuat puasa? Hah? Kuat ah? Saja tak kuat puasa. Tak mungkin kamu kuat puasa. Pertama aja udah gede kayak gini kok. Kuat puasa dan lapar enggak mungkin. Kamu ngeremehin saya. Ya kalau siang puasa fakta, ya. Yang penting fakta aja. Malamnya makannya dibanyakin, ditandon di sini. Nah, siang kan enggak jadi lapar. Tuh, ngumpul kamu kok ini loh. Perlu aja yo. Nanti kayak gini pasti kuat aku puasa aku dan. Kalau orang perutnya gede kan enggak bakalan kuat puasa. Ah, jangan remehin kamu. Saya biasanya lo puasa terus kalau tiba waktunya belum puasa. Ya jangan betul. Kamu kemarin puasa. Apaan pun kemarin aja kamu ajak aku beli ayam. Ayo inget-inget dulu ingat. Ingat. Alah kamu yang dibawa pun. Iya, tapi ngumpet kamu. Oh, iya. Iya, kan. Emangnya kamu bilang-bilang puasa ini. Puasa kamu yang lobang-lobang kemarin itu apa sudah kamu bayar? Dibayar apaan bayar puasa? Waduh, gak punya apa-apa kok dibayar. Ya pakai puasa, Bling. Puasa lagi? Iya, hari biasa itu waktu sudah gak puasa Ramadan. Ya kamu harus ganti itu. Yang lobang-lobang itu kamu lobang 5 atau lobang 4 itu harus kamu ganti puasa. Puasa sendiri? Iya. Niatnya harus ganti puasa itu. Kamu ngasih saran lagi. Kamu aja kemarin belum kamu ganti kok. Masa kamu bagus. Yang mana? Bokal kemarin. Ayo. Yang kemarin usah. Bukan besoknya, kemarin. Kata kamu kan besok mau puasa. Ayo. Udah, kamu ganti apa belum? Ayo. Ya. Kamu belumnya ya kok. Ngasih saran. Ayo. Jangan pecan. Kamu kayak ustaz aja kamu, Chan. Ya sudah, Bling. Iya, Chan. Gini saja. Besok, ya. Kita kan sudah memasuki bulan Ramadan, Bling. Iya, Chan. Jadi alangkah baiknya kalau kita pertanyaan kembali ke ibadah. Maksudnya gimana? Loh, maksudnya amal ibadah itu banyak, Bling.
Nah sebentar lagi kan memasukin bulan Ramadan, jadi musola-musola masing-masing kan dibikin, dibuat terawih sama orang. Nah itu tugas kita si musola. Oh sebelum dibuat orang-orang terawih itu bersih dulu. Iya kita bersih-bersih itu kan sudah. Lalu apa lagi Jan selain bersih-bersih? Ya banyak Bling. Iya ya Jan. Apa tapi aja, ini yang terpenting Bling. Cuma satu. Jangan sampai kita lagi. Kalau saya Jan gak dilakukan lagi Jan. Yang benar. Ya satu bulan penuh puasa saya Jan. Iya iya. Dan kamu? Loh, ya. Saya? Loh, saya loh. Kamu yang pertama lo gede, gak bakalan kamu kuat. Ini nuntut dari awal sampai akhir. Saya sudah persiapkan diri, perut sudah saya besarin. Kalau ini buat tandon, kalau malam makan yang banyak, kalau pagi kan masih gede. Dan saya lihat Dan, ya. Kalau saya lihat orang badannya segede kayak kamu Jan, perutnya gede, itu lo jalan-jalan. Bener Jan, kamu jangan tertawa Jan. Itu orang gila. Enggak tahu tuh gila kalau enggak, saya enggak tahu Jan. Tapi kalian pernah lihat? Ya betul, berjaga kamu. Tapi gini, kan, yang penting untuk bulan ini, buat ini perbaiki diri lah. Jangan sampai lubang-lubang seperti kemarin. Ya, sedikit-sedikit kita rubah perilaku kita yang dulu-dulu yang sering nakal-nakal itu. Yang kamu juga loh Jan. Iya. Jangan sering-sering ngerjain orang ngadet-ngadetin kayak barusan tadi kamu ngadetin saya. Ya sudah Bling. Kalau gitu ini kan mau pulang mau puasa gitu. Iya. Saya minta maaf sama kamu. Apalagi saya selama ini ada salah sama kamu. Namanya orang mau puasa kita harus mensucikan diri. Saya juga Jan, saya minta maaf atas apa aku tadi ngomongin kamu ya. Ya nggak apa-apa Bling, saya juga masalah ini tadi nggak apa-apa, nanti kamu minta lagi. Sudah Bling. Ya. Ngomong-ngomong terus teman-teman kita flower sama sogol itu sudah tahu apa belum kalau besok bulan puasa? Ya. Ketamu aja belum tahu kalau besok bulan puasa. Ya. Biasanya kalau pagi gini yang biasanya si flower sama sogol ini kopinya di sini tumben tadi kok nggak ada sama gini sekali. Aja, begini saja Bling. Kita cari sama-sama terus ayo. Kita bilangin terus kita ajak bersih-bersih itu tadi lho udah power lho anak lu jangan lupa teman power kalau sudah dikasih tahu kan besok gak kuasa power kita cari aja sekarang ya 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 kita cari aja ya sudah ini tak bayar dulu ya kopi kamu yang saya tumpahkan tadi lho gak usah ganti Jan. Jangan begitu kita biar, kan udah berteman Jan gak apa-apa biar aku aja yang bayar gak usah Jan oh ini tadi saya yang numpahkan. Ya sudah. Ya sudah, makasih, Mas. Aduh. Ya sudah, Bling. Kalau begitu kamu ganti aja. Iya. Baju kamu dulu ini yang kena tumpah. Kita ngopi aja di sana sambil cari teman-teman. Oh, ya, enggak apa-apa, Mas. Oke. Benar kamu sama ngopi. Iya, iya. Ayo, saya bareng. Nggak nyari bunyinya ini, Wer. Kayak gini lo dua, Le. Loh. Nggak apa-apa yang duain kamu ini. Ini satu aja nggak apa-apa, Lo. Udah, begini aja. Udah, dah? Udah. Ayo, kita coba. Iya. Coba dibunyikan. Iya, kamu pukul ini, saya langsung ini, gitu lo ya. Ayo kita bunyikan bersamaan. Siapa yang enak, kamu apa saya? Oh, ya ini Pak. Yang dari anak-anak. Apa? Sebentar kita lihat. Urusan apa itu? Loh, saya enggak tahu itu siapa. Nah, ayo kita lihat bareng-bareng. Iya. Kamu yang depan. Kamu yang depan. Enggak. Loh, ayo kita sama-sama ayo. Ayo. Loh, kamu yang depan, kamu yang depan. Apa? Ayo tapi. Ayo
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata kamu Clover sama Sogol. Astagfirullahaladzim. Bikin aku kaget aja tadi. Ya sama lah, Jan. Oh, kamu Gol, ngegetin aja kamu Gol. Tuh, kok saya? Ya, Pak Ria. Ya, kok kamu enggak ngegetin. Terus kalian kesini tuh loh. Lagi ngapain? Saya lagi persiapan itu. Persiapan apaan? Buat persiapan apa? Loh, persiapan apa? Barbar gimana ini? Sebenarnya saya yang harus nanya sama kamu. Dari tadi aku sudah ngomong-ngomong sama Bedan nyariin kamu sama si Clover. Nyariin ngapain? Nyariin lo. Udah tahu apa belum kamu? Loh. Tahu apa? Besok kan mau puasa. Mal tertawa, dibilangin mal tertawa kamu. Belum tahu. Gimana sih? Orang kok dibilangin? Kamu mau memberitahu saya sama Clover, kamu sudah telat. Udah telat ya, kamu dibling. Sudah telat. Saya tadi belum bikin ini loh, kentongan. Bikin ini saya. Bikin kentongan. Iya. Mau dipakai itu bangunin orang sahur gitu. Iyalah. Ya iyalah. Tapi dia sudah tahu. Ya, kamu itu yang enggak tahu. Sama si Bedan lambat ngasih tahu itu. Nah, betul lambat kamu itu. Makanya kalau jadi orang tuh jangan punya pemikiran yang negatif. Saya dari kemarin sudah ngomong sama Clover. Kita bikin kentongan Wer, nanti kalau kita sudah jadi anak-anak itu ya, Bedan sama Cimbling kita buatin kalau belum buat. Itu. Enggak, begini-begini. Terus kamu sudah bikin gini-gini, emangnya kamu ikut puasa? Nah. Ya puasa, ketahuan. Si Sogol sama si Clover ketahuan, mukanya. Ya, muka kalian udah ya, ketahuan. Ya puasa, saya pring. Ayo, kamu tuh jangan puasa. Pemikiran yang seudon dulu. Seudon sih, enggak aku. Loh. Sekarang bukti nyata. Loh, bukti nyata. Kamu dulu, astagfirullahaladzim. Kalau ngomong itu jangan suka tartar-tartor. Apa? Kita ini bukti nyata bikin kentongan buat bangunin orang sahur. Nah, gitu. Berarti kita sama-sama punya tujuan yang sama. Ini tadi saya sudah bilangin si Cimpling, terus mau saya ajak bersih-bersih masjid sama musola. Besok kan sudah dibuat nganu buat puasa, buat terawih. Ya, makanya apa, saat tadi cari kamu ternyata kok. Kalian sudah iya, ya sudah selesai ngomongin bagus ini aneh-aneh, sekarang ini aja terbukti. Sekarang ini gini aja terbukti. Langsung aja ke masjid kita bersih-bersih. Loh, ini sudah selesai bikinnya. Sudah. Sudah. Kamu ketemu. Oh, pintar. Kamu jangan gitu. Ya sudah. Allah kamu. Ya sudah, kalau gitu ayo langsung aja kita bersih-bersih masjid sama musola biar nanti malam bisa dibuat terawih. Lah, ya itu. Kamu jangan nyanyi saya. Sudah. Jangan lupa nanti sore ke rumah aku kenduri. Makan makan. Masuk. Iya. Lah itu yang ngono. Kan kita itu yang aku cari dari dulu. Kirim doa. Makan-makan. Ntar malam. Iya, jangan lupa nanti. Jam berapa, Jan? Setelah makan. Masuk, Jan. Maghrib. Iya. Tapi sekarang ya itu. Terlalu lapar aku, Jan. Jangan. Ya, udah. Terus aja. Langsung. Ya sudah, langsung aja. Iya. Ya. Langsung aja. Langsung ke masjid. Ke masjid. Ya, ini di bawah sekalian, Jan. Oh, iya. Iya, kita di musola aja. Iya, taruh di musola. Ketok-ketok. Bangunin orang ya, ketok-ketok. Iya, buat. Ya. Ayo, ketokin orang sahur. Ya, dibunyiin. Iya, ketok-ketok. Ayo. Yeah.
pucuk ini. Rasanya perlu lapar. Baru puasa sekarang ini. Aduh. Masa saya batalin puasa? Kalau saya batalin puasa, di rumah enggak ada apa-apa. Apa yang saya makan? Lah, di situ ada tanaman singkong. Kita ambil aja buat ganjel perut. Biasanya ada teman-teman ya. Kupung sepi. Mantap. Aduh, cari rumput kalau pagi gini ya masih basah. Kalau kering ya nunggu nanti siang malah panas. Puasa lagi. Ini tadi kepagian berangkat tuh masih basah loh, masih basah semua. Aduh. Repot tapi repot ini berangkat pagi. Rumputnya masih basah, nanti sapinya nggak mau makan biasanya kalau basah. Kalau siang, mataharinya panas banget. Lagian ini bulan puasa pertama lagi. Saya tak nggak kuat nahan haus kalau panas-panas gini. Jam segini sudah haus sekali. Mungkin gara-gara ini gendongnya besar ini ya. Kok nggak bisa nahan haus gitu. Nah, terus gimana lagi? Kalau aku nggak cari rumput, nanti sapiku mati. Kalau aku cari rumput, tapi aku nggak kuat nahan haus. Apa aku batalin puasa aja ya? Tapi kalau di sini, nanti anak-anak biasanya kalau cari rumput itu di daerah sini. Gimana ya? Oh iya, aku cari rumputnya di sebelah sana aja, dekat pinggir sungai. Airnya jernih lagi. Nanti kalau nggak kuat nahan haus, aku minum aja. Kan jauh dari anak-anak. Ya sudah, aku tak kesana aja cari rumputnya. Biar nanti kalau lagi minum, anak-anak nggak ada yang tahu. Yes. Ini mumpung teman-teman belum datang ke sini, aku langsung aja ke sana. Ya sudah. Aduh. Ini. Aman. Nggak bawa air. Kita ke sungai aja. Minum di sungai aja aku. Oh, segarnya.
Dan kamu minum ya kan? Batal puasa? Sama gitu kok. Kamu kan juga minum. Tapi saya dikit loh Dan. Kamu yang banyak ya Dan. Ketahuan nih Dan. Ketahuan. Tapi sama kan, sama-sama minum Peng. Tapi aku kan tentu kecil, pun kamu kecil kan. Alah sama ya, penting sama kamu juga minum. Hei, kamu batal puasa. Dosa kamu Dan. Selamat. 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 Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diberi kelancaran. Amin.